mulai dari posisi bersila, kedua tangan bersikap panganjali. Kemudian tarik nafas, dada dinaikkan. Keluarkan nafas, badan ditekuk. 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 Tarik nafas, dada dinaikkan. Kemudian posisi putar, badan diputar ke samping kanan, tangan kiri memegang lutut kaki kanan, tangan kanan direntangkan ke belakang, punggung tegak, bernapas pelan-pelan. Sebaliknya, badan diputar ke samping kiri, tangan kanan memegang lutut kaki kiri, tangan kiri direntangkan ke belakang, punggung tegak, bernapas pelan-pelan. Kemudian tangan kiri diangkat, direntangkan ke atas, badan diputar ke belakang, pandangan ke atas, tangan kanan menyentuh lantai kurang lebih 20 cm di samping pantat kanan. Sebaliknya, tangan kanan direntangkan ke atas, putar badan ke belakang, pandangan ke atas, tangan kiri menyentuh lantai kurang lebih 20 cm di samping pantat kiri. Bernapas pelan-pelan. Kemudian kedua tangan dibawa ke belakang menyentuh lantai, pandangan ke atas, dada dinaikkan, bernapas pelan-pelan. Kemudian badan dibungkukkan ke depan, kedua tangan memegang kedua lutut, bernapas pelan-pelan. Kemudian ke posisi merangkak, kedua tangan dan kedua lutut menyentuh lantai dan lurus. Saat mengeluarkan napas, badan dilengkungkan ke atas, ini posisi kucing. Saat mengeluarkan napas, badan dilengkungkan ke bawah, ini posisi kerbau. Keluarkan napas, tarik napas, keluarkan napas, tarik napas, keluarkan napas, tarik napas, keluarkan napas, tarik napas. Kemudian ke posisi anjing, pantat dinaikkan, tangan direntangkan lurus, lutut ditekuk sedikit. Kemudian kedua lutut saling ditekuk bergantian. Kemudian ke posisi kobra, badan diturunkan sampai menyentuh lantai, lalu kedua tangan menekan lantai, dada dinaikkan, leher tegak, pandangan ke atas, bernapas pelan-pelan. Kemudian kembali ke posisi anjing, pantat diangkat, tangan diluruskan. Kemudian kembali lagi ke posisi kobra, badan diturunkan, kaki lurus ke belakang, dada dinaikkan, pandangan ke atas, bernapas pelan-pelan. Selanjutnya istirahat sejenak dengan posisi bersujud, bernapas pelan-pelan. Selanjutnya dari posisi berdiri, kedua kaki dibuka, badan dibungkukkan ke depan, kedua tangan memegang pergelangan kaki, badan digoyang ke samping kiri dan kanan. Kemudian tangan kanan menyentuh lantai, tangan kiri memegang pantat, badan diputar ke samping kiri, bernapas pelan-pelan.
Kemudian sebaliknya, tangan kiri menyentuh lantai, tangan kanan menyentuh pantat, badan diputar ke samping kanan. Bernapas pelan-pelan. Selanjutnya, kedua tangan memegang pergelangan kaki kiri, badan diputar sampai mencium lutut kaki kiri. Bernapas pelan-pelan. Sebaliknya, kedua tangan memegang pergelangan kaki kanan, putar badan sampai mencium lutut kaki kanan. Bernapas pelan-pelan. Selanjutnya, tangan kanan menyentuh lantai, tangan kiri memegang pergelangan kaki kiri, sikut tangan kiri mendorong lutut kaki kiri, kaki kanan diluruskan, pantat dinaikkan, dada dibuka. Bernapas pelan-pelan. Sebaliknya, tangan kanan memegang pergelangan kaki kanan, tangan kiri menyentuh lantai, kaki kiri diluruskan, pantat dinaikkan, dada dibuka. Bernapas pelan-pelan. Selanjutnya, lutut kaki kiri ditekuk membentuk sudut 90 derajat, kaki kanan lurus, sikut tangan kiri di atas lutut kaki kiri, tangan kanan direntangkan sehingga kaki kanan, pinggang, dan tangan kanan lurus. Bernapas pelan-pelan. Kemudian sebaliknya, kaki kanan ditekuk sehingga membentuk sudut 90 derajat, kaki kiri lurus, sikut tangan kanan di atas lutut kaki kanan, tangan kiri direntangkan ke atas sehingga kaki kiri, pinggang, dan tangan kiri posisi lurus. Pandangan ke atas. Bernapas pelan-pelan. Lalu istirahat sejenak dengan posisi kedua tangan memegang pergelangan kaki, badan digoyang ke kiri dan ke kanan. Selanjutnya, kedua lutut ditekuk membentuk sudut 90 derajat. Kedua tangan berada di kedua lutut. Badan diputar ke kanan, napas dikeluarkan. Kemudian badan diputar ke kiri, keluarkan napas. Sebaliknya, diputar ke kanan, lalu diputar ke kiri lagi, napas dikeluarkan. Ke kanan, kemudian ke kiri. Selanjutnya, kedua tangan memegang pergelangan kaki, kedua sikut mendorong lutut, pantat dinaikkan, posisi leher tegak, tulang punggung direntangkan. Bernapas pelan-pelan. Kalau bisa, kedua tangan direntangkan lurus ke depan. Bernapas pelan-pelan. Selanjutnya ke posisi duduk putar. Dari posisi duduk, kaki kanan diluruskan, lutut kaki kiri ditekuk. Kalau bisa, kaki kanan ditekuk sehingga telapak kaki kanan di samping pantat kiri, tangan kanan memegang lutut kaki kiri, tangan kiri dibawa ke belakang menyentuh lantai. Pandangan dan dada diputar ke arah kiri. Bernapas pelan-pelan. Saat menarik napas, dada dinaikkan. Saat mengeluarkan napas, dada diputar ke samping kiri. Leher posisi tegak. Kemudian sebaliknya, kaki kiri dilentangkan lurus ke depan, kaki kanan ditekuk, tangan kiri memegang lutut
kaki kanan, atau kalau bisa kaki kiri juga ditekuk sehingga telapak kaki kiri berada di samping pantat kanan. Tangan kanan dibawa ke belakang menyentuh lantai. Dada dan pandangan diputar ke arah kanan. Bernapas pelan-pelan. Kemudian istirahat sejenak dengan posisi tidur telentang. Kedua lutut ditekuk. Kedua tangan memegang kedua lutut. Saat menarik napas, lutut dibuka. Saat mengeluarkan napas, kedua lutut ditarik. Tarik napas, keluarkan. Tarik napas, keluarkan. Kemudian untuk meregangkan otot leher, kedua tangan memegang belakang kepala, lalu tarik sehingga kedua sikut menyentuh kedua lutut kaki. Lalu ke postur jembatan, kedua telapak kaki sejajar dan menyentuh lantai. Kemudian pantat dan dada diangkat. Kedua tangan saling berpegangan dan di bawah pantat. Saat menarik napas, posisi tetap. Saat mengeluarkan napas, dada dibuka dan kedua kaki mendorong ke atas. Tarik napas, posisi tetap. Keluarkan napas, dada dibuka, kedua kaki mendorong ke atas. Selanjutnya istirahat sejenak. Kedua tangan memeluk kedua lutut. Bernapas pelan-pelan. Selanjutnya dari posisi tidur telentang, kaki kanan diluruskan, kaki kiri ditekuk, telapak kaki kiri berada di atas lutut kaki kanan. Tangan kanan menarik lutut kaki kiri sehingga hampir menyentuh lantai. Tangan kiri direntangkan ke kiri. Dada dan pandangan diputar ke kiri. Bernapas pelan-pelan. Saat mengeluarkan napas, pantat kiri didorong ke bawah. Saat menarik napas, posisi tetap. Istirahat sejenak dengan menarik lutut kaki kiri. Sebaliknya, dari posisi tidur telentang, kaki kiri diluruskan, kaki kanan ditekuk, telapak kaki kanan di atas lutut kaki kiri, tangan kiri menarik lutut kaki kanan sehingga hampir menyentuh lantai, tangan kanan direntangkan ke kanan, dada dan pandangan diputar ke samping kanan. Saat mengeluarkan napas, pantat kanan didorong ke bawah. Saat menarik napas, posisi tetap. Bernapas pelan-pelan. Istirahat sejenak dengan memeluk kedua lutut. Selanjutnya, kaki kanan direntangkan, kaki kiri dinaikkan lurus ke atas, tangan kanan memegang pergelangan kaki kiri, kemudian ditarik hampir menyentuh lantai. Kalau tidak bisa, bisa menggunakan bantuan selendang. Tangan kiri direntangkan ke samping kiri, dada dan pandangan diputar ke kiri. Saat mengeluarkan napas, pantat kiri didorong ke bawah. Saat menarik napas, posisi tetap. Bernapas pelan-pelan. Istirahat sejenak.
sebaliknya. Kaki kiri direntangkan lurus, kaki kanan diangkat lurus ke atas, tangan kiri memegang pergelangan kaki kanan atau bisa menggunakan bantuan selendang, ditarik dan hampir menyentuh lantai. Tangan kanan direntangkan ke samping kanan, dada dan pandangan diputar ke kanan. Saat mengeluarkan napas, pantat kanan didorong ke bawah. Saat menarik napas, posisi tetap. Bernapas pelan-pelan. Istirahat sejenak dengan menarik lutut. Kemudian kedua lutut dipeluk dan ditarik. Selanjutnya, dari posisi duduk bersila, kedua tangan dibawa ke belakang lurus dan menyentuh lantai. Dada diangkat, kepala ditarik ke belakang, pandangan ke atas. Bernapas pelan-pelan. Selanjutnya ke postur unta. Dari posisi bersimpuh atau berdiri dengan kedua lutut, badan tegak, kedua tangan memegang bagian belakang paha, dada diangkat, leher dan kepala ditarik ke belakang, leher dan kepala membentuk sudut 90 derajat. Saat mengeluarkan napas, dada dibuka. Saat menarik napas, posisi tetap. Bernapas pelan-pelan. Istirahat sejenak ke posisi bersujud. Selanjutnya ke postur kucing dan kerbau. Dari posisi merangkak, saat mengeluarkan napas ke postur kucing. Saat menarik napas ke postur kerbau. Keluarkan napas postur kucing. Tarik napas postur kerbau. Keluarkan napas postur kucing. Tarik napas postur kerbau. Keluarkan napas. Tarik napas. Selanjutnya ke postur anjing dan kobra. Postur anjing, pantat diangkat, lutut agak ditekuk sedikit. Kemudian ke postur kobra, tangan lurus, dada diangkat, dibuka, pandangan tegak. Lalu ke postur anjing lagi. Ke postur kobra. Postur anjing. Postur kobra. Postur anjing. Postur kobra, postur anjing, postur kobra. Istirahat sejenak dengan posisi bersujud. Selanjutnya, postur menekuk badan ke depan. Dari posisi duduk, kedua kaki diluruskan ke depan. Lutut ditekuk sedikit. Kedua tangan memegang ujung kaki. Punggung lurus. Saat menarik napas, posisi tetap. Saat mengeluarkan napas, badan didorong ke depan.
Bernapas pelan-pelan. Kemudian, kalau tidak bisa, bisa menggunakan bantuan selendang yang dikaitkan pada telapak kaki. Kemudian ditarik dan badan didorong ke depan. Bernapas pelan-pelan. Istirahat sejenak ke posisi tidur. Kedua lutut ditekuk dan dipeluk. Bernapas pelan-pelan. Selanjutnya dari posisi tidur terlentang, kedua telapak kaki disatukan, kedua lutut diturunkan sampai hampir menyentuh lantai, kedua tangan saling berpegangan dan berada di atas kepala. Saat menarik napas, dada dibuka. Saat mengeluarkan napas, dada dikempeskan. Kedua tangan bisa diletakkan di samping badan. Kemudian ke posisi tidur terlentang, kedua kaki lurus dan dibuka. Kedua tangan berada di samping. Selanjutnya, kedua tangan saling dikepalkan dan kaki diangkat sedikit. Kemudian lepaskan. Kepalkan lagi kedua tangan, kaki diangkat sedikit, tahan. Lalu lepaskan. Kemudian relaksasi total. Istirahat, tenangkan pikiran, tubuh ditenangkan. Posisikan semua badan Anda senyaman dan seenak mungkin. Kemudian istirahat, bernapas pelan-pelan, heningkan pikiran. Silakan lakukan relaksasi total selama waktu yang Anda perlukan. Terima kasih karena sudah mengikuti latihan yoga ini. Silakan istirahat selama waktu yang Anda perlukan. Akhir kata, mari kita akhiri. Namaste.